Ini keponakanmu lagi terbingung-bingung. Bingung juga dia. Ya itu, dua-duanya ada plus minusnya. Oke boy, balik lagi sama gue Lirai, si channel film terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini kita ada di Binja Walk di Cinere. Nah, kebetulan gini, Mas Fitra mau memperkenalkan ponakannya kepada kita. Karena katanya dia mau kasih velg HSR untuk keponakannya, ya kan? Mas, aku pengen kasih velg HSR buat keponakanku. Kenapa? Karena HSR bagus katanya sih gitu, katanya, ya kan? Kata dia bukan kata gue. Ya udah, gue juga belum tahu mobilnya apa, siapa, ya kan? Nanti kita lihat aja langsung. Kita ketemu dia bentar lagi. Kita janjian jam 10, ini jam 10 kurang 5. Bentar lagi dia datang. Ya kan? Apa kabar kalian? Udah pada makan? Belum? Ayo makan. Sambil nonton, sambil makan enak. Ini pasti tayangnya malam. Ya kan? Jadi makan malam. Tapi kalau lagi diet, nggak boleh makan malam. Boleh, makan buah. Nah, itu dia udah datang. Yuk. Jadi agak bingung habis dipasang soalnya. Jadi agak bingung. Ini kan habis udah ada 4 model yang kita cobain. Iya, ya. Iya. Tapi ingat teman-teman ya, sekali lagi ya. Ini kita kasih ke seluruh customer HSR Wheel dimanapun kalian berada, ya. Jadi bukan bisa hanya coba di mana aja. Bisa tuh, dong. Kamu ada ini enggak? Dari 4 ini mana yang kamu lebih suka? Ini sama depan kiri sih. Ini sama depan kiri. Oke, sekarang gini ya. Biar kamu enggak bingung, saya kasih jalan keluarnya. Bang, sini, Bang. Iya. Ini customer kita kan bingung. Mau pilih yang belakang kanan atau depan kiri, ya kan? Kita bantu dia ya. Oke. Okay. Jadi tolong pasangin yang sebelah kanan Ray S2, yang sebelah kiri depan belakangnya ganti yang depan kiri. Oke. Okay. Ah, cakep. Nah, cakep. Cakep. Ya. Jadi nanti lu lihat dulu tampilan depan belakang satu sisi seperti apa, supaya apa? Biar jelas. Nyesel. Iya. Supaya nggak nanti pulang nyampe rumah, aduh, kenapa nggak yang tadi gitu? Benar. Oke, okay, kita cobain dulu ya. Bener. Nah, jadi fasilitas itu memang kita kasih ke seluruh. Ya, seluruh mana aja, di seluruh kota pokoknya. Ya, mau fitting-fitting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 velg. Gas! Yes. Satu mobil nggak apa-apa tuh? Satu mobil nggak apa-apa. Kalau nggak boleh sama tokonya, DM ke Instagram HSR Original. Cakap. Sama HSR Wheel. Ya, karena kalau kita memang semua toko itu SOP-nya sama semua. Biar nggak nyesel juga tuh ya? Iya dong, lu udah ngeluarin duit banyak nih. Yeah. Jangan sampai nyampe rumah. Bete sih. Kayaknya kurang nih, segala macam kayak gitu. BTW ini mobil biasa lu pakai buat apa? Harian. Mobil perang. Mobil perang? Mobil perang. Mana pistolnya, mana pistolnya? Ada di dalam. Ada di dalam? Ada. Ada roketnya nggak? Ada. Ada juga roketnya. Ayolah punya roket, bener-bener. Imajinasinya bagus. Bagus, bagus. Ya udah, lu tunggu dulu ya. Siap. Tunggu aja. Siap. Bagian depan sama belakang itu dia nggak rata. Beda ya. Beda. Yang depan biasanya lebih keluar. Yang itu sih. Gitu, makanya. Yang itu sih kayaknya. Jadi gimana? Lu lebih memutus untuk pilih yang ini? Ini sih. Yakin? Yakin. Sekali lagi saya tanya. Yakin? Yakin. Sekali lagi. Yakin? Yakin. Oke. Okay. Kalau begitu kita ganti part-partnya. Langsung. Sekali lagi, yakin? Yakin. Enggak mau minta saran Om Fitra? Boleh, boleh. Gimana kalau kita tanya dia? Coba tanya. Ayo. Tunggu, tunggu, kita tanya. Om, ya. Kasih saran dong Om. Ya. Hah. Ini keponakanmu lagi terbingung-bingung. Galau, galau. 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 Oke, gimana? Pilih yang ini atau yang? Atau yang sebelah sini? Yang ini. Oke, dua-duanya sih bagus ya. Gantung selera. Tapi gua pilih yang sana benar-benar karena satu faktor. Apa itu? Warna. Warna. Gua suka warna gunmetalnya itu. Iya. Warna. Benar. Tapi secara desain dua-duanya bagus. Tinggal masalah
selera pribadi. Tapi kalau warnanya sama gimana, Mas? Kalau warnanya sama, misalnya itu gun metal, ini juga gun metal. Bingung juga dia. Kalau warnanya sama ya. Gimana? Ini keren sih nih. Apa bentuknya yang sana juga keren, cuman ini emang sedikit lebih keren kalau menurut selera pribadi gue ya. Tanya. Tapi kalau lagi jalan, orang emang yang langsung lihat warnanya. Iya pasti. Iya. Kalau yang ini tuh warnanya dia berani nabrak, Mas. Ini tuh lebih dinamis. Iya. Yang itu sedikit lebih ke arah elegan gitu ya. Kalau gue sering bilangnya gini, Mas. Kalau yang sebelah sana itu lu kayak ganti velg tapi nggak kelihatan. Iya, iya. Karena warnanya. Iya. Kalau yang ini langsung karena kelihatan. Bener-bener warnanya berseberangan, langsung kelihatan. Langsung, oh, mobilnya udah ganti velg. Kayak gitu sih. Iya, iya. Ya itu, dua-duanya ada plus minusnya. Terserah. Dan dalam hidup memang seperti itu. Iya. Kita dihadapkan sama pilihan. Iya kan, selalu dalam hidup tuh selalu kita punya pilihan. Tapi pilihan yang mana aja ini oke. Okay. Benar-benar tinggal selera pribadi aja. Benar. Nah, sekarang ayo, gimana? Oke. Okay. Silakan rundingkan. Ini. Ini ya? Ini. Oke, okay, fix. Kita ganti pakai ini ya. Pasang. Yakin enggak? Yakin. Benar nih. Yakin kalau ini yakin. Ya udahlah. Kalau emang dia udah yakin, kita gantiin pakai yang ini aja ya. Pasang. Oke, okay, siap. Tunggu sebentar, kita gantiin. Siap. Akhirnya sudah kepasang pilihan buah hati. Buah hati. Pilihannya Bro Dias sudah jatuh kepada HSR Wheels. Ziko. Ah, itu dia namanya. HSR Ziko. Maklum HSR itu banyak banget, suka lupa gua namanya. Udah kepilih. Kenapa? Lu pilih ini kenapa? Lebih simpel aja kelihatannya, tapi tetap berubah. Desainnya simpel. Simpel tapi berubah. Tapi berubah. Berubah. Oh, berarti karena yang ngubah. Nah. Lu kalau ganti mobil, ganti velgnya pasti berubah penampilannya. Dan ini yang gue suka. Setuju gue. Berarti lu orangnya tipikal yang simpel ya? Iya. Gak macam-macam. Gak neko-neko, betul. Kita membuktikan satu mitos lagi bahwa velg itu menentukan karakter dari betul. Pengemudinya. Betul. Iya kan? Betul. Oke. Ini kita pakein ring 15. Bannya 19555, masih tebel, masih enak, nyaman pasti empuk, ya. Empuk harusnya. Dan jangan heran nanti ketika lu bawa mobil ini, handlingnya akan lebih enak. Pasti karena tapaknya lebih lebar juga. Itu dia. Dia simpel tapi mengerti juga tentang otomotif. Gua happy nih. Gimana lu ceritain dong pengalaman lu, experience lu ganti velg di HSR? Lumayan menyenangkan sih. Soalnya kan gua enggak cuma diharuskan membeli yang satu tapi diberi pilihan yang banyak juga sama HSR. Jadi kita enggak buru-buru pilihnya, bisa santai-santai aja. Yang penting sampai srek aja di hati. Sampai hati puas gitu ya. Puas, puas, puas. Oke lah. Thank you banget velg buat. Thank you Bro Dias. Semoga nanti sampai jumpa, ada ya. Kesempatan yang lain bisa ganti lagi di sini. Harus dong, ya kan? Mantap. Tenang. Kalau nggak salah, tinggalnya di Haji Bandung. Nawi. Oh, tinggal di Haji Nawi tapi kerja di Bandung. Tinggal di Haji Nawi, kerja di Bandung. Kerja di Bandung. Jangan sedih. Ya, kita ada yang namanya gratis maintenance. Nitrogen, balancing, sama tambal ban. Jadi yang lain bisa di Bandung ya? Bisa, dimanapun ada. Kita di Bandung kebetulan ada 6 toko. Siap. Nah, kalau butuh angin, tambal ban, apa balancing bisa langsung bisa ke toko Bandung. Bisa Bandung ya? Bisa di Bandung juga, ya kan? Kalau gitu nanti langsung ke sana aja ya? Iyalah, siap. Pokoknya jadi nggak usah jauh-jauh ke sini, siap. Ya kan? Kan siap. Jauh nih, ya kan? Betul. Atau kalau dari rumah Haji Nawi, ada yang deket tuh? Betul. Metro Rims namanya di Haji Nawi. Betul. Oke, thank you Bro Dias. Thank you banget Mas Aldi. Ya, bye. Bye. Oke, segitu dulu. Thank you Mas Fitra, Bro Dias. Udah mau ganti velg di HSR. Buat teman-teman semua, sekali lagi gue mengingatkan. Semua yang gua kasih kepada bintang tamu kita, ya fasilitas fitting itu bukan hanya untuk mereka, tapi untuk seluruh customer HSR Wheel dimanapun kalian berada. Oke? Okay? Mau yang di Aceh, mau di Makassar, Pontianak, Kalimantan, Bangka Belitung belum ada, Pekanbaru, Jambi, Surabaya, Medan, mana lagi? Bali, ya kan? Aceh udah tadi pertama, ya kan? Pokoknya di semua toko itu kalian harus bisa dapatkan fasilitas free fitting, ya. Jangan sampai kalian sudah mengeluarkan uang tapi kalian menyesal, ya. Jadi saran gua, sebelum kalian menyesal, cobain dulu semua velgnya. Kalau udah dapat yang pas, cocok di hati, baru bayar. Kalau nggak cocok, coba yang lain.
nggak ada yang cocok juga. Ganti lagi. Cari lagi. Bisa pesen, ya kan? Oh, udah semua model nih nggak ada yang suka, ya udahlah. Custom velg, ya kan? The one and only buat kalian. Segitu dulu video kita kali ini. Gua Aldi Rais undur diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat ASR.